Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, terutama di akhir-akhir ini ada sebuah wabah yang menyebar yang dikenal dengan virus corona, sehingga dianjurkan bagi kaum muslimin, dan ini merupakan di antara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil kehati-hatian. Segala cara harus dilakukan agar kaum muslimin mereka bisa terhindar dari virus tersebut. Kemudian juga yang harus kita ketahui, ikhwatul Islam, di antara salah satu yang dilakukan oleh pemerintahan yang ada di sini, terutama pemerintahan yang ada di Arab Saudi, mereka untuk sementara tetapi mengambil sedikit cara untuk tidak memperbanyak jemaah, terutama yang ada di Ka'bah dan yang ada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini Ka'bah sudah mulai diisi lagi oleh orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Namun yang harus kita ketahui, cara yang mereka lakukan ini adalah cara syariat yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar pergi ke Ka'bah al-Musyarrafah, maka dia melihat ada salah seorang wanita majzum, atau kalau bahasa kitanya wanita yang terkena penyakit yang bisa menularkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia memanggil wanita tersebut sambil mengatakan, "Wahai fulana, kenapa kamu tidak tinggal di rumahmu dan kenapa kamu berada di Ka'bah? Kalau nanti kamu berada di sini, nanti menyebarkan virus tersebut." Nah, ikhwatul Islam, sebenarnya ini sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Ka'bah itu dikosongkan untuk sementara waktu, hanya untuk mengambil kehati-hatian. Bukan berarti terjadi hari kiamat, atau bukan berarti daerah-daerah kita membawa virus ke sana, bukan. Namun ini adalah cara pemerintahan yang ada di sini untuk menjaga, terutama sebentar lagi kita akan melihat bulan Ramadan, dan sebentar lagi kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari seluruh mara bahaya dan dari penyakit-penyakit yang menular. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.